Bersama-sama dengan kita ke program keselamatan kebakaran di rumah anjuran Isma Bukit Angin pada tahun 2023. Pada rumah khususnya berkenaan aspek-aspek keselamatan kebakaran di rumah ini. Mari tepukkan sikit untuk abang-abang kita yang banyak membantu dalam menjayakan program kita pada hari ini. Yang kebahagiaan Datin Zarifah bin Ismail untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan majlis penutupan program keselamatan kebakaran di rumah bagi tahun 2023. Berhati-hati. Just what?